ngoceh. Sekarang kita nggak cuma berdua, karena ada yang menemani kita, artis cantik, Kak Sahira Anjanni. Yeah. Halo, Sahira apa kabar? Baik dong. Kayak cuma deket loh. Ya, kenal kita. Kenal. Oh, iya. Sekali, ini kali kedua ketemu. Kali kedua kita ketemu nih. Eh, jujur-jujuran ya, Sahira tuh pertama kali berkarir The East, bukan? Enggak. Udah ada sebelumnya. Oh, udah ada sebelumnya. Udah ada. Cuma sempat vakum gara-gara kuliah. Jadi abis lulus SMA, itu enggak kuliah dulu. Jadi langsung berkarir dulu. Bertahun-tahun ya okay. Kan. Ternyata enggak sukses juga. Enggak oke juga. Kuliah deh gitu. Tapi kuliah deh gitu akhirnya. Sama ini ada fakta menarik. Sahira tuh enggak ini ya, apa kayak tidak punya ikatan khusus ya sama Micin ya? Benci Micin kamu ya? Oh. Bukan benci sebenarnya. Aku tuh kalau kena micin suka pusing. Gitu. Iya. Kena micin pusing. Jadi kalau makan, kalau makan misalnya makanan yang ada micin-micinnya itu, kalau anak-anak sekarang suka banget ya? Suka banget. Sama micin ya, semakin bertambah. Arafa digado, micin begini. Ya. Iya lagi. Nasi pakai micin gitu kan. Iya, enak tahu. Bukan kayak sate taichan, sate taichan ada micin. Bukan nasi pakai micin, dia micin pakai nasi. Iya, sate taichan ada micin ya? Iya. Iya benar-benar. Dan enak banget. Itu kalau udah kebanyakan pasti pusing. Tapi ada juga makanan yang biasanya harganya lebih mahal, micinnya mungkin lebih mahal kali ya. Jadi enggak makan, jadi pas makan tuh enggak pusing gitu. Aman-aman aja. Tapi tetap enggak berani banyak gitu. Oh, berarti kalo kita simpulkan bahwa Sahira ini enggak mau micin murah ya. Iya. Oh gitu. Ya. Dan dia bukan bucin, budak micin. Oh iya. Betul juga. Bucin, budak micin. Kalau kita kan enggak bisa ya makan kalau enggak ada micin ya. Betul. Berarti kamu kalau makanan milih-milih makanan milih, banget milih, dong. Milih. Berarti kamu kalau mau milih makanan gini, "Bang, pakai micin enggak nih?" gitu. Kadang-kadang enggak sih, biasanya kalau misalnya makanan kan pasti kan makanan yang dimasak gitu kan, biasanya kan jarang-jarang ada micinnya kan. Kayak makanan itu loh guys, cepat-cepat saji gitu tuh. Fast food tuh enggak? Agak takut ya. Berarti kalaupun lagi makan sama teman-teman harus milih. Jangan yang ini lah, jangan ini gitu. Maksudnya apa yang bisa dimakan nih gitu. Oh gitu. Takutnya soalnya keudahannya suka pusing. Pucet lah. Soalnya gue pernah syuting waktu itu buat produk gitu kan. Ini kayak ciki gitu lah. Itu micinnya banyak ya? Iya. Makan tuh. Namanya lagi built-in gitu kan. Makan. Keudahannya gue pucet. Oh iya. Sampai secepat itu efeknya. Pucet karena dipanggil orang tua. Bukan. Kira lu dipanggil guru BK ya, orang tuanya pucet ya. Nah, kalau dipikir-pikir berarti makanan favoritnya Sahira apa? Banyak sebenarnya, tapi yang kayak tidak buah dan sayur ya. Buah suka. Sayur. Suka dong, sayur suka. Tergantung juga sih. Dan Sahira ini katanya apa ya, suka traveling ya. Suka. Anaknya solo traveling ya, sering sendirian traveling. Suka, iya. Emang sukain sendiri aja. Serius? Gitu. Emang enggak ada apa? Enggak, soalnya kadang-kadang kalau traveling rame-rame ribet. Ya, banyak kepala gitu kan ribet ya. Kalau enggak rame minimal yang berdua kali ya, Fah. Iya, berdua masih oke lah. Sama pasangan gitu. Orang tua. Masa enggak pernah? Orang tua. Ya, bawa aja orang tua. Biar izin-izinnya gampang. Iya. Enggak pernah. Bisa. Cuma kan enggak setia terus traveling bawa orang tua dong. Ya, tapi iya, bawa sih. Pacar gitu. Maksudnya bawa kayak pasangan. Iya, kalau lagi ada pacar. Kalau enggak ada ya sendiri enggak apa-apa gitu. Enggak harus sama pacar orang kan. Ya, pas. Muka lu biasa aja. Nah, kita ada beberapa kumpulan foto-foto Sahira lagi traveling, tapi kebanyakan sendirian. Iya. Sayang banget. Enggak sendirian dong. Kalau enggak fotonya siapa? Oh iya. Gak mungkin dia sendirian kan, minta sama abang-abang tukang parkir. Iya. Ini kita lihat foto-foto. Oh iya sih. Ini bagus banget. Iya. Ini di mana nih? Ini di kalender ya? Iya. Foto-foto kalender begini nih. Enggak, itu tuh kayaknya foto-foto mbak-mbak yang di TTS tau gak? Ya biasanya tuh Diana Pungki tuh dulu tuh. Diana Pungki sama Dina Lorenza tuh. Apal, aku sering ngeliatin dulu TTS-TTS zaman dulu. Apa bener. Ini di mana kak? Ini waktu itu lagi di... Pokoknya lagi traveling ke Amerika. Amerika ini? Oh yang canyon-canyon itu ya? Iya. Grand Canyon? Grand Canyon. Canyon. Grand Canyon, Canyon. Itu mah Depok, Menyon. Lah, ini di mana nih, sepi bener sama kok? Ini lagi di perjalanannya juga. Oh. Tuh di sono kagak ada kios-kios ya? Jadi kalau perjalanan ke Arizona tuh kebanyakan kayak
kayak gini-gini nih. Jalanan yang kosong sepi ya. Nah kalau di Amerika, e-tol habis berapa? Tap-tap gitu gak sih? Di Amerika ada tol gak sih? Ada gak sih tol? 7 ribuan gak sih? Ada lah. Berapa? Gak tau deh. Oh kamu waktu itu gak ada lah. Nah kalau di tol Amerika tuh... Soalnya kan dia pakai mesin. Oh iya. Jadi kayak udah di... Oh, di mobil tuh ada mesinnya. Iya, oh iya langsung iya. Ya. Jadi enggak ada palangnya enggak sih? Berarti di Amerika enggak ada orang-orang ngantri yang di depan gak yang minjem kan? E-tol belakang tuh enggak pernah ada ya? Enggak ada yang jualan gagang e-tol juga ya gak katanya. Nah, ini ada lagi nih. Ih, ini gimana nih main air? Oh, curug ini, Bogor ini, ya? Iya. Ini yang disentuh, curug sentuh. Oh iya nih kelihatan iya, nih, dari curugnya. Lihat dari mana airnya? Curugnya memang itu air-air Bogor banget itu. Batunya juga sentuh banget sih kayaknya. Coba deh, di zoom tuh batunya tuh ada tulisan kayak Rian was here gitu. Pasti ada di sini. Itu kamu sendiri juga? Enggak, kalau itu lagi sama teman-teman. Rame-rame. Oh, rame. Tapi kalau di Grand Canyon? Oh enggak, kalau itu emang juga sama teman-teman pasti juga. Pasti kalau berangkat itu pasti rame-rame, cuma di sananya tuh pasti punya agenda masing-masing ya. Mencar deh, oh, gitu deh. Misa. Kalau mau ikut bareng ya ayo gitu. Cuma gue mau kesini ya, jadi biar nggak ngerusak rencana. Hmm. Gitu. Tapi dari traveling yang tadi itu kamu yang paling berkesan? Yang pergi kemana? Sangat yang tidak bisa dilupakan lah. Sebenarnya semuanya nggak bisa dilupakan. Yang paling. Iya mungkin pas ke Amerika kali ya. Amerika ya. Karena kan keliling banget kan itu bener-bener. Berapa hari kamu di sana? Hampir sebulan kayaknya. Sebulan? Tahun berapa? Nginepnya di mana? Di hotel, Pak. Iya, di pinggir pantai. Di hotel, Pak. Nginepnya di hotel. Dia traveling dari sana tuh bawa duit. Berarti mahal banget dong biaya banget. Ya, jadi tergantung tempatnya. Ada yang bisa kayak mingguan. Airbnb itu murah. Jadi kayak Airbnb. Sewa rumah gitu kan. Rame-rame. Berapa kamar gitu kan. Bawa makan rendang dari sini bisa. Ya. Sambal teri kacang juga bisa. Kenapa sih pertanyaannya? Hah? Kenapa harus rendang sih? Lah kan gak mau micin. Iya kan? Oh, iya. Gak mau bisa micin. Sate dibawa gitu loh. Hah? Sate? Gak bisa lah ya. Iya, capcainya bisa. Ah, capcainya bisa, satenya gak bisa. Kenapa capcain? Kamu jadi, kadang-kadang suka nabung gak sih? Misalnya ini buat uang traveling, ini oh buat iya, uang harus, kebutuhan. Iya, itu berapa persen dari uang kebutuhan? Gila, dia pengen tahu banget ya. Iya, aku tuh kadang-kadang kok aku gak bisa traveling ya kalau gak karena kerja. Emang iya? Iya, aku gak bisa. Lu Arafa tuh gak nyetok-nyetokin duit kemana-kemana? Enggak. Aku tuh nyetok-nyetokin tau duit kemana, duit darurat, duit traveling, duit jalan-jalan, duit kebutuhan, cuman emang jumlahnya dikit-dikit, jadi nggak berangkat-berangkat nih jadi gitu. Jadi lama ya. Iya. Oke, nah besok kamu bawa toples, celeng-celengin gitu ya. Pakai. Iya, travelingnya ke puncak lah jatuhnya. Nah katanya si Sahira ini kalau misalnya traveling dia selalu nyari tempat shisha. Iya. 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 Untuk shisha. Oh iya. Itu ada dua. Segitu suka. Tahu nih. Ada obat bius nggak nih? Segitu senengnya sama tempat shisha. Emang aku tuh suka banget shisha kan. Jadi kalaupun ini misalnya mau nongkrong gitu pasti nyarinya juga yang ada shishanya. Katanya sedang salsa dia. Oh, olahraga iya? Yang luar biasa anti mainstream loh. Kok salsa? Iya kan kita jarang-jarang lihat punya teman. Emang lu punya teman yang hobinya salsa? Enggak ada sih. Salsa tuh. Emang. Teng 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 teng. Seekor kera terpuruk terpenjara di alam luar. Bukan dunia itu ya? Bukan itu ya. Boleh nggak sih ngajarin kita gimana sih step yang paling awal aja ya? Buat pemula nih. Tapi kalau untuk cowok sama cewek tuh beda stepnya. Yang cewek aja dulu deh. Dia juga ke cewek-cewek. Okay. Jadi kalau cewek itu selalu dimulai kaki kanannya itu pasti mundur. Gitu. Oke, okay, kalau cowok kaki kanannya maju. Kaki kirinya yang maju. Jadi hitungannya ada 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Aku ikut kalian aja ya yang cewek dulu ya. Tak tak tak. Jadi ada hitungannya. Bang Jali. Bang Jali. Goyangnya bikin. Tapi ribet ya? Saat cuma gimana sih? Kita ada musik enggak sih? Pakai musik deh. Iya, boleh. Ada musik lebih enak kali ya. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Oh, udah panggil bener. Yaudah deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Sahira ya. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali tetap di NGOCEH!